Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Si Unyil yang dipersembahkan oleh suara sepatu kuda. Unyil emang lagi gak naik delman istimewa, teman. Tapi jelang akhir pekan ini, Unyil punya ide cemerlang. Mau ajakin teman-teman di rumah belajar berkuda. Langsung di basecamp kudanya loh, mantap. Aduh, kalau lihat yang lagi berkuda, kayaknya gampang banget ya. Tinggal duduk, terus gaspol deh. Padahal aslinya, sulit teman. Butuh latihan setidaknya sebulanan untuk mempelajari teknik dasar dan bonding alias PDKT sama kudanya. Serius nih teman, kuda tuh hewan yang sangat sensitif teman. Si kuda bisa banget ikut merasakan emosi penunggangnya. Wah, kamu peka banget ya kuda. Oke. Setelah berhasil duduk tegak dan bisa menggerakkan kuda, lanjut kita belajar jalan. Mulai dari berjalan lambat, trot atau berlari ringan, sampai canter atau berlari cepat. Penunggang juga harus luas mengikuti segerakan kuda ya. Jadi badan kita harus bisa ikutin naik turun gitu teman. Hop, hop, hop. Asik juga ya. Kalau udah jago banget, bisa dong lanjut ke teknik jam dan melompati rintangan kayak gini nih. Widih, super cool. Kalau dirawat dengan baik, kuda juga akan bahagia teman. Jadi seru kalau mau diajak main. Kayak Kelly dan Milka nih. Kuda poni Shetland yang diimpor dari Belanda. Tingginya cuma 1 meteran. Beneran gemes dan mungil, kayak Unyil. biar kita makin lancar bestian sama mereka, jangan lupa bawa wortel teman. Kalau udah puas berkuda, boleh banget loh kalau pengen sekalian belajar memanah. Di sini tersedia lengkap teman. Ada coach yang akan ajarin kita. Alat pelindungnya juga lengkap, jadi pasti aman deh. Ada finger tap untuk melindungi jari. Dan arm guard untuk melindungi tangan dari gesekan tali busur panah. Siapkan anak panah, tempatkan di bagian tengah, bidik. Lalu tarik tali kuat-kuat. Dan lepaskan. Wah teman, seru banget ya. Latihan berkuda dan panahan pastinya bikin kita jadi punya skill baru. Plus, satu lagi nih, kita jadi makin berani teman. Betul tidak? Betul dong. Nah, sembari kita istirahat, kita ngemil yuk teman. Biar ngemil lebih seru, Unyil punya tantangan baru nih buat teman-teman. Berani nggak nih double doer pakai sarimi gelas ayam doer baru? Ada bumbu doer yang pedasnya pas. Dan cabai ekstra doer biar makin seru. Dan jadi double doer. Aduh, aku lapar. Kamu punya cemilan gak buat ganjal perut? Ibu. Ibu, mau sarimi gelas ayam doer baru dong? Oh, udah pada lapar ya? Tenang, ibu bikinin. Jangan khawatir, bikinnya sebentar kok. Sabar ya, pasti enak nih. Asik, gak perlu nunggu lama, udah jadi aja ya, Bu. Pasti enak ini, Bu. Iya dong, sarimi gelas ayam doer mah bisa dibikin kapan aja dan di mana aja. Terima kasih ya, Bu. Ayo, berani pedas doer enggak? Ya berani dong, sikat.
pedas-pedas doang ya. Pedas doer ya, enak. Nah, sekarang aku tantangin kamu lagi. Berani double doer enggak? Berani dong, siapa takut. Wah, beneran double doer ya? Iya, ini bibirku juga jadi double doer. Gimana anak-anak? Suka nggak sari mie gelas ayam doernya? Suka-suka, pedas double doernya enak. Iya, double doernya juga enak. Pasti dong, pedasnya jadi bikin semangat ya. Porsinya juga pas banget kan buat ngemil. Wah, kita harus tantangin teman-teman kita nih buat cobain sari mie gelas ayam doer baru. Setuju, ibu harus stok yang banyak ya buat di rumah. Siap, nanti kita double doer bareng ya. Hari ini gelas ayam doer. Rani double doer. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Si Unyil yang dipersembahkan oleh